Hai para gitaris, dimanapun kalian berada, Kozi Gitar di sini. Di video kali ini gue bakal ngajarin kalian lagu Armada yang judulnya Awas Jatuh Cinta. Video ini gue tujukan buat kalian pemula yang pengen main gitar tapi masih bingung mau mulai dari mana. Saran gue nonton video ini sampai habis, karena di sini gue bakal ngajarin kalian dasar-dasar bermain gitar, dan gue juga bakal ngejelasin itu dengan cara-cara yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dan untuk kalian yang ngerasa udah pro, udah jago banget, tak terkalahkan bagaikan dewa, saran gue close aja videonya. Dan di dislike juga nggak jadi masalah, karena video ini hanya untuk kalian pemula-pemula yang masih butuh asupan ilmu dari gue. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ya. Tapi sebelum mulai, gue bakalan kasih lihat dulu cuplikan versi fingerstyle-nya. Ini dia. Video ini sengaja gue pertontonkan ke kalian supaya memberikan kalian sedikit waktu untuk memencet tombol subscribe, agar memberi semangat ke gue juga untuk bikin video tutorial gitar lebih banyak lagi. Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean gitar tutorial yang udah gue bikin. Like kalau kalian suka, tulis juga di kolom komentar lagu yang kalian suka supaya gue bikinin tutorialnya. Dan share ke teman, keluarga, atau tetangga kalian yang pengen belajar main gitar. Kasih tahu ke mereka kalau ada Kozi Gitar di sini. Buruan subscribe, share, like, dan komen sebelum part ini habis. Oke, selamat mencoba dan selamat berlatih. Nah, sebelum memulai video tutorialnya, kita harus tahu dulu nih nada dasarnya dari mana. Nada dasarnya itu dari C, dan kita harus bagi tiga bagian dulu, bagian first, bridge, sama ref. Nah, tapi sebelum masuk tiga bagian tuh, gue bakalan ngajarin dulu sedikit intronya. Kenapa intronya gue perlu ajarin? Karena menurut gue intronya ini sangat penting buat kalian untuk berlatih petik memetik gitar. Oke, langsung aja ya gue contohin dulu. Nah, itu dia. Jadi intro ini sangat mudah ya kalau kata gue. Pertama, kalian itu harus tahu melodinya dulu dan harus tahu chordnya dulu. Pertama chordnya dulu, chordnya A, E minor, F, A, G, F, terus D minor, terus G mayor. Itu chordnya, jadi A, D, F, A, G, F, terus D minor, G. Terus melodinya gimana? Melodinya gini. Kita bagi satu kalimat dulu ya. Itu dulu ya. Pertama itu senar, senar 2 fret 1, senar 2 fret 3, senar 1 open string, terus senar 1 fret 3, terus senar 2 fret 3, terus senar 1 open string. Kalau digabung, terus ke senar 1, senar 2 fret 1. Oke, itu untuk pertama ya. Sekali lagi gue contohin. Nah, gabung sama chordnya gimana? Gabung sama chordnya di saat A minor itu, nah di senar satunya ini, itu udah masuk ke chord A minor. Minor. Terus lanjut. Kalian pencetnya pakai clinging ya. Terus pakai jari, pakai jari tengah, jari manis. Nah, di sini udah E minor. E minor. Terus masuk ke F. F-nya biasa aja begini nih. F pemula. Lanjut, gue contohin lagi ya. A minor, E minor, F. Terus yang kedua,
Nah, yang kedua sama, cuman kan tadi yang pertama tuh terakhirnya di senar satu, senar 2 fret 1. Nah, ini tahan di sini. Di open string senar senar 1. Jadi kalau digaul langsung ke F. Jadi chordnya gimana kalau digabung? Chordnya sama aja. Nah, pas di sini A minor. Pas di sini E minor. Pas di sini F. Terus yang di D minornya senar 1, open string, senar 2 fret 3, senar 2 fret 1, senar 2 open string. Terus di senar 3 fret 2. Pas di sini langsung petik ke senar 4. Barengan ya. Jadi petiknya barengan. Senar terus ke senar 1 dua kali nonton, gua contohin lagi. Senar 1. Nah, terus sama pastinya beda. Pas di G-nya beda. Jadi senar 1 open string, senar 2 fret 3, senar 2 fret 1. Senar 2 open string, senar 3 open string, tapi udah dibarengan sama G. Terus pakai clinking dipencet senar 2 fret 3. Jadi kalau digabung bareng G gitu. Gitu ya, intronya gampang ya. Coba gue contohin dari awal versi plannya. Gampang. 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 Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke verse. Verse-nya itu gampang. Gue contohin dulu chord-nya ya. Sambil ini verse dulu ya, verse ya. Nah, itu tadi ini masuk bersihnya. Jadi chordnya itu ada C, F, strumming-nya dua-dua kali aja ya. Sepertinya niat yang baik. Oke, C, F, C. Terus D minor, F minor ke C. Gampang ya, D minor, F minor ke C. Terus diulang sekali lagi. Strumming-nya dua-dua kali ya. Satu dua, satu dua, satu dua. D minor, F minor ke C. Dan terus masuk ke bridge. Tapi kau bilang pergi sana. Aku tahu. Bridge-nya F G. Nah, pas di F sama di G ini strumming-nya 4 kali. Tapi kau bilang 4. 2 3 4. Kalau di A minor-nya balik lagi A minor G F. Itu balik lagi ke 2 kali. Nah,
Nah, tapi kalau di F-nya udah 4, terus G-nya juga 4. Ngiri indapat. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita masuk ke ref-nya ya. Awal, gue contohin ya. Terjatuh cinta, cinta kepada dirimu. Jangan kau jodohku. Ref-nya ini strumming-nya 4 kali 4 kali ya. Cuman pas di G itu nanti cuman sekali langsung ke A minor. Gua contohin ya strumming-nya. Satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Jadi di F sama di G ini cuma 1, 2, 1, 2. Terus kamu terlalu membenci. Nah C balik lagi, C nya 3 kali 1, 3, 4. Keempatnya itu udah G on B. G on B sekali, terus langsung ke A minor 4 kali. 2, 3, 4. Terus D minor 4. Terus 1, 2, 1, 2, balik ke C. Gitu ya, chordnya gampang ya, gak ada susah-susahnya. Udah, gue rasa cukup ya untuk lagu Armada Awas Jatuh Cinta ini. Chordnya gak terlalu sulit, paling intronya itu aja yang kalian latih-latih di rumah. Kalian latih terus, jangan malas-malas untuk latihan. Karena tanpa latihan kalian gak bakal bisa apa-apa. Sekian aja video dari gue, semoga video ini bisa membangkitkan semangat kalian untuk bisa main gitar lagi. Jangan malas-malasan lagi, bangun dari tidur kalian, ambil gitar kalian, ngejreng-ngejreng gitar kalian. Terus kalau ada teman kalian juga yang pengen belajar main gitar tapi bingung masih mau memulainya dari mana, share aja video ini ke mereka, kasih tahu ke mereka kalau ada Cozy Gitar di sini. Sekian video dari gue, semoga video ini bermanfaat. Selamat berlatih, selamat berjuang, see you, bye-bye.